untuk menambahkan aplikasi ke dalam home screen di Android smartphone, Anda bisa menuju ke aplikasi dan memilih aplikasi mana yang ingin Anda tampilkan di home screen. Misalnya aplikasi file manager, Anda tinggal tekan yang agak lama sampai tanda muncul tanda seperti ini, lalu Anda letakkan di tempat yang ingin Anda inginkan. Misalnya di sini sudah tampil di home screen. Jika ingin menambahkan, misalnya tempatnya sudah penuh dan Anda ingin menghapusnya, Anda tinggal tekan yang agak lama lalu arahkan ke hapus. Anda bisa juga menggeser ke tempatnya tadi, home screen, lepaskan. Anda pun juga bisa mengelompokkan di dalam masukkan, maksud saya membuat kelompok di file manager. Misalnya Anda menambahkan as file manager lagi, tekan yang agak lama lalu arahkan ke tempat yang Anda inginkan. Misalnya terlibat dengan file my file. Untuk menghapusnya Anda tinggal hold, maksudnya tekan yang agak lama lalu arahkan ke hapus. Untuk layar yang lain juga sama. Misalnya di sini, tekan yang agak lama lalu arahkan ke hapus untuk menghapusnya. Misalnya untuk aplikasi yang lain, Google, ingin Anda kelompokkan dengan Google. Misalnya Google Plus sama Google Search, Anda kelompokkan. Untuk mengaksesnya tinggal tab ini. Untuk memisahkannya tekan, terus ditekan agak lama lalu dipisahkan. Untuk menghapusnya pun sama, tekan yang agak lama lalu diarahkan ke hapus. Terima kasih, semoga bermanfaat.